on my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to. Sekitar gawang tadi dari tim maraton di agak-agak dipindahkan. Tim panitia. Tim maksudnya. Masuk nomor 12. Nomor 12 urutan 1 2 dia. Dengan nomor 4 di sana. Masih berjibaku dia mampu oleh Suraksa. Rupa lalu. Di samping kanan, Mister Gawang dari Bang Rido, sehingga melahirkan tendang gawang saja untuk tim Semane. Serangan nomor 2 diumpang ke nomor 5, pendek saja ke nomor 10. Nomor 10 berhasil melewati saudara Erwin. Masih ini anak-anak lain dikucam, mencoba membalas skema serangan dari sisi kanan untuk bagi 14. Cepat saja dia, kita lihat. Kita lihat salah satu pemain dari Ramata FC dengan nomor 14 dan cukup mempunyai untuk menunjuki ada kemampuan. Ternyata tidak ada teman-teman sapi bermain. Manajer dari tim Semanes, Bapak Satriansa adalah salah satu pemain yang punya visi bermain yang sangat sangat kental. Beliau mengusulkan kepada anak-anak semua untuk terus menyerang. Bapak Satyamsa memiliki bisa filosofi bahwa pertahanan terbaik adalah penyerangan. Kalian masyarakat shooting jarak jauh dari sang kapten Larata tadi melalui kaki kiri hanya membantu Mustara Gawang. Tapi mampu saja terjadi gol cantik dari Larata tadi. Kita lihat terjadi pengusaha bola di sana. Namun saudara Randy tidak mampu melewati pertahanan dari selalu umpan terpas dari yang coba diberikan salah satu rekannya ke Bapak Sadransa. Namun dipotong oleh salah satu benteng pertahanan dari tim Larana. Masuk kembali Larana. Kembali ke 25. Bicara dengan umpan sila. Siapa yang dituju di sana? Ada dua rekan sila. Mampu ke dia. Namun dengan cekatan saudara Tris sahutnya kawan keluar dari sarangnya untuk mengamankan bola. Kita lihat kembali Larata melalui. Kita lihat sangat cepat pemain nomor 3 yang bagi masukkan umpan silang gerakan nomor 10. Ada nomor 10 di situ di sana menyambung 1-2 maksudnya. Kita lihat tampak memang begitu kurang jelas tadi apakah betul yang menggunakan tangan atau tidak di sana. Kita masih akan melihat mana secara ulang. Masih sedang Randy. Randy mencoba melewati bola. Masih Randy. Lalu sendiri dia di sana. Lalu pelatihnya kenapa ya? Lalu bilang nanti masih sedang. Gerakan over yang tidak perlu menendang putih lawan. Kita lihat saudara Sadu sudah dilakukan karena gawang ada saudara Abdi Sadri di sana. Namun berhenti di babak kedua ini coba dilakukan oleh kedua pemain. Ah, kata si Pamir angin buri mu gitu. Namun kita lihat santai saja. Kita tidak coba oleh sang kapten dari Larata. Balik 13 pemain bermasuk ini. Pendek saja ke nomor 10. Cantik sekali nomor 15 tadi yang mendapatkan kartu kuning. Mas kembali nomor 4. Saudara
tadi berada di posisi Profesor Kroy main di mana ketemu tuh ini membawa serada di sisi kanan lapangan di waktu dia dibuat dengan saudara Iska Mas Iska. Namun kita lihat nomor punggung 3 ini punya kecepatan cukup. Kita lihat Mas nomor 3. Oh, terjadi masih ada dalam rata mencoba memainkan bola, masih terjadi kemudian Soti mau pasok di ruang Soti lagi masih lalu lagi menggempur pertahanan dari era Smanes Agung masih. Kita lihat mau melalui sang kapten nomor 10 kembali pendek saja ke rekannya nomor punggung 4. Nomor punggung 4 ke 9. Umpan terupa semaksudnya ada nomor punggung 15 di sana. Apakah dia? Cepat sekali. Gol! Ada pelanggaran yang dilakukan oleh saudara Rido. Eksekusi penalti. Penalti lepas untuk tim Larada mampu enggak? Kita lihat sang kapten. Sang kapten sendiri atau siapakah yang akan mengambil eksekusi ini? Oh, kita lihat nomor punggung 9 nampaknya. Apakah mampu menambah atau memanfaatkan tendangan penalti ini dengan sempurna sehingga bisa atau mampu merubah kedudukan. Kita lihat antara nomor punggung 9. Kita lihat nomor punggung 9 acan-acan dia dilakukan gol. Cantik sekali bola tendangan penalti ke arah sudut kanan dari Pak Rido. Luar biasa. Klik tombol subscribe dan notifikasi loncengnya.